Kalau ada anak kecil di masjid, jangan dimarahin. Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak kecil. Bib, sholatnya bercanda, Bib. Ya dipisahin softnya, jangan digabungin. Soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft. Biarin itu bagian anak-anak. Dia sholat, dia mau bercanda, dia mau tendang, terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Akan menerus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Tuh, hati-hati. Ibu, kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin enggak? Enggak bakal dicariin, bapak. Mana mau cariin? Anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin. Dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid.